belum ada yang datang nih. Ini aku yang datang ke pagian atau sekolahnya yang kesiangan? Mau apa sih aku ini? BTW, Cika mana? Belum datang juga. Biasanya dia yang datang paling awal. Tapi biarin deh dia datang kesiangan supaya jangan dia terus yang jadi murid teladan. Bu guru belum datang juga ya? Kalau gitu ini dulu. Mumpung bu guru belum datang, ngambil dulu kita. Enak banget nih cemilan. Enggak sia-sia kemarin aku beli di Jerman. Sombong amat. Rasanya maknyos. Cika, datang juga kamu. Dikira enggak bakal berangkat. Loh, kenapa kamu? Masih ngantuk? Jangan-jangan semalam kamu habis begadang ya? Jadi ngantuk gini deh. Emangnya kamu begadangin apaan sih? Kamu begadang nonton TV ya? Atau main HP? Kamu berisik banget sih. Abisnya kamu tumben banget tidur di kelas. Kamu itu kan contoh murid teladan. Masa tidur di kelas sih? Oh ya, biar kamu gak ngantuk, kamu makan ini aja. Apaan tuh? Ini snack, enak tau. Kau mau? Udah, ambil aja. Dijamin gak bakal ngantuk lagi. Gimana? Enak kan? Lumayan. Kok lumayan sih? Itu aku beli di Jerman loh. Di warung depan juga banyak ini. Itu jelas beda kali. Masa buatan Jerman disamain sama yang di warung depan? Oh no. Gimana? Masih ngantuk gak? Lumayan, udah bisa melek. Sudah aku duga. Enak snacknya. Nanti aku nyuruh mami beliin lagi yang banyak. Jangan lupa buat aku juga. Pastinya dong. Oh ya, kamu semalam begadang ya? Kelihatannya kamu ngantuk banget soalnya. Emang begadangin apaan sih? Ngerjain tugas. Tugas? Tugas apaan? Matematika. Serius? Tapi kok aku lupa ya ada tugas matematika? Adik ini kan tugas mau dikumpulin. Hah? Beneran? Aduh, gawat nih. Lo dihukum. Aduh, gimana dong? Aku datang tuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi bu. Oke, buka buku matematika kalian. Oke,
kalian ya. Dikira suruh ngumpulin tugas. Ibu nitip bukunya ya, Nak? Ya, Bu. Diisi ya soalnya. Gimana anak-anak? Sudah selesai? Udah, Bu. Bukunya bawa sini, mau Ibu periksa. Siap, Bu. Oh ya, Bu Guru lupa. Kemarin Ibu ngasih tugas ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau gitu kumpulin tugasnya sekarang. Tugas aku di halaman sebelumnya, Bu. Wah. Kalau tugas kamu, mana Epi? Aku lupa ngerjain, Bu. Apa? Kamu maju sini. Kenapa kamu gak ngerjain tugas? Aku lupa, Bu. Lupa-lupa, masih muda udah pikun. Satu kaki diangkat. Dua tangan di telinga. Kamu kayak gini sampai pelajaran Ibu selesai ya. Oh no. Ini akibatnya kalau gak ngerjain tugas dari Ibu. Kamu tahu kayak dia? Enggak, Bu. Bagus. Oh. Oke, pelajaran Ibu sudah selesai. Kaki udah boleh diturunin tuh. Chica!